Hai teman-teman, hari ini aku punya tunjukkan tas box mainan. Mana ibu mau lihat dong? Nah, ini dia teman-teman, Chris Home Kids Storage Set. Nah, jadi ini selain bisa dipakai untuk dudukan, kursi gitu, tapi juga bisa sebagai box mainan. Yeay, kita buka yuk. Kayak gimana ya? Ya. Teman-teman, ini belinya di Ace Hardware. Kemarin kan Zalipa ke Ace Hardware. Dan melihat ini lagi diskon dari harga. Wow, besar banget. Wow, besar banget ternyata tuh teman-teman. Dari harga ini dudukannya. Dari harga 120 jadi 60. Ini dia. Nah, iya, coba lihat. Nah, ternyata gampang banget teman-teman. Tuh. Nah, ini dia teman-teman, isinya ada 3 seperti ini nih, 3 bagian seperti ini. Nah, ayo kita bikin Zalifa. Ayo. Gimana caranya? Oh iya, caranya jadi seperti ini. Kayak awalnya ini. Lalu ini. Diapain itu? Di sini. Oh, dimasukin. Tapi yang enggak mau. Dimasukin, Nak. Oke, ini teman-teman yang tadi ini untuk menjaga bagian bawah nih. Ini kan keras, jadi iya, agar sikunya ini kuat jadinya. Lalu ini gambar gajah. Nah, wah, ini gambarnya apa, Sarifa? Gajah ya, pakai banyak balon ya. Iya. Oh, dan lanjut ini dan pohon. Nah, ini bentuknya seperti ini nih teman-teman tuh. Ayah. Nah, ini dimasukin gini nih teman-teman tuh. Jadi di sini ada ininya tuh, ada apa, perekatnya. Dan jadi deh, coba lihat. Nah, ini bisa berfungsi dua teman-teman, jadi sebagai box mainan dan juga sebagai tempat duduk. Wah, kuat ya Zalifa. Wow, bagus nggak? Bagus ya. Ada Zalifa suka. Nah, kita isi apa ya? Isi mainan. Isi apa? Mainan. Oke, mainan yang mana? Atau kita isi buku juga boleh nih. Jadi isinya okay. Isinya macam-macam teman-teman. Tuh, ini bisa buat taruh buku. Zalifa kan punya banyak buku kecil-kecil. Nah, jadi bisa ditaruh. Tuh teman-teman, Zalifa baca buku sambil dudukin box bukunya tuh. Jadi ini cocoknya sampai usia 3 tahun aja ya. Kalau usia 5 tahun atau 4 tahun ke atas dan anaknya besar banget, kayaknya takutnya jebol. Wah, itu buku apa, Zalifa? Buku apa? Nah, ini buku favorit Zalifa teman-teman tuh, Snowman. Do you want to build a snowman? Ya dek. Ini Olaf. Oh iya, itu Olaf. Nah. Buat tempat mainan juga boleh, tempat Barbie atau tempat Melchan. Boleh. Tapi bukunya ditaruh dulu, dirapihin. Keluarin dulu. Ya rapihin dong. Teman-teman. Ini ada. Ada apa? Ada kalung. Ada kalung, ada gelang. Gelang, kalung, siapa itu? Gelang adik Elsa. Elsa. Oh iya. Nah, teman-teman, ini dia tuh mainan-mainan dari Zalifa. Ini beli di toko. Oh, itu beli di toko. Banyak banget kan teman-teman mainan dari Zalifa. Nah, ini jadi bisa. Ada yang rusak. Bisa diganti fungsinya. Satu lagi.
lucu banget nih. Tuh banyak banget tuh teman-teman. Nah itu dia teman-teman, box mainan barunya Zalifa yang bisa berfungsi sebagai box mainan, tempat mainan atau tempat buku, dan juga sebagai kursi ya. Zalifa suka nggak? Suka. Oke teman-teman, aku mau main dulu ya. Jangan lupa di like, comment. Zalifa pilek ya? Oke teman-teman, itu dia tuh. Tuh, didudukin deh sama Zalifa. Dia mau sepatu dan dia mau sendal. Mana ya sendalnya?